Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddini dilahirkan 57 tahun yang lalu di Tulunuh, Kecamatan Tubelo, Kabupaten Halmahera Utara. Saya dapat mengabdi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sampai hari ini dan sudah memasuki 18 tahun. Alhamdulillah, hijab 1 Desember 2019 saya dapat menduduki gelar akademik tertinggi yaitu Profesor Bidang Ilmu Administrasi. Sebagai seorang dosen, saya sangat bersyukur sebab selalu mengamalkan ilmu pengetahuan saya dalam aktivitas sehari-hari di kampus dan dapat disampaikan ke generasi intelektual Indonesia secara umum dan secara khusus di Maluku Utara. Alhamdulillah, dalam mengarungi hidup dan kehidupan, saya didampingi istri saya tercinta, Jamila Abbas, SDMM, dan diamanahkan oleh Allah dua putra-putri, yang putra bernama Ihsanul Abyasdini, kelas 11 Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Ar-Rahmah Malang, dan Fatimah Zahra Deni, kelas 8 MTs Ummul Mukminin Makassar. Saya sangat bersyukur karena dukungan istri dan anak-anak saya sehingga dapat mencapai gelar akademik tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.